إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan may yuridillahu faman yuridillah ay yahdihi yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan seseorang itu akan diberinya hidayah untuk Islam, maka Allah bukakan hatinya terhadap Islam. Ini adalah hidayah taufik. Hidayah kedua atau jenis yang kedua adalah hidayatul irsyad, hidayatul dilalah, hidayatul dakwah, dan hidayatul irsyad. Yani maksud hidayah di sini adalah menyampaikan kebenaran, petunjuk, informasi, ajakan, dakwah. Dan ini hidayah ini adalah lillah, bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi para nabi, bagi orang soleh, bagi para duat, bagi masing-masing kita juga bisa. Bahwasanya kita bisa memberikan petunjuk, gambaran, informasi tentang kebenaran kepada orang lain agar dia bisa mendapatkan. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "La ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, maka itu lebih baik dari unta merah. Unta merah itu apa? Unta yang dipakai oleh orang Arab sebagai alat untuk transportasi yang sangat tinggi nilainya di sisi orang Arab. Hidayah ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hadainahu najdain. Kami beri dia petunjuk dua jalan. Jalan baik dan jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa amma thamud fa hadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami telah beri petunjuk mereka, yakni kami beri penerangan, dilalah, petunjuk, arahan, informasi tentang kebenaran kami telah berikan kepada mereka, namun mereka lebih menyukai buta daripada hidayah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan in hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ini Al-Qur'an, dia akan memberikan petunjuk kepada yang lebih baik. Kalau seandainya jenis kedua hidayah ini, yaitu hidayah memberikan petunjuk, memberikan informasi tentang agama, memberikan informasi tentang kebenaran, kita menyebarkannya, berarti kita juga bisa punya andil untuk menyampaikan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man da'a ilal huda, siapa yang mengajak kepada kebenaran, kana lahu ajru, dia akan mendapatkan pahala kebenaran itu. Wa ajru man ittaba'ah, dan pahala orang yang mengikutinya, min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'a, tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita hidayah, dibukakan hati kita taufik yang pertama. Kalaulah tidak dengan taufik dari Allah, kita tidak akan mungkin duduk di sini
sekian banyak kaum muslimin yang mengatakan dia Islam, amat berat baginya duduk di masjid. Panas telinganya untuk mendengar Al-Quran dan Sunnah. Hatinya terasa terbakar ketika dia melihat seorang menjalankan Sunnah. Namun kita alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita iman untuk mengikuti kebenaran, maka janganlah kita bakhil untuk menjadi pelopor pada hidayah yang kedua, yaitu menyebarkan kebenaran kepada orang.